Apaan sih? Ambilin rokok, bukan main HP. Buat apaan rokoknya? Buat aku buang. Sekalian rokok melulu. Kesel. Cepet ambil rokoknya. Siapa yang rokok? Apaan sih lagi rekam ya? Lagi rekam. Buat apaan? Buat aku buang rokoknya. Dari pagi siang malam rokok melulu. Orang udah habis tadi buang. Enggak, tadi aku ngeliat. Ya ampun. Ini si orang ini kakak jelas banget. Udah enggak, udah dibuang. Bohong dari lagi ngerekam ya. Ih, udah cepetan ambil rokoknya. Udah nggak ada tadi loh, nggak ada. Ada. Tadi aku ngeliat kayak ada tutup rokok. Ya itu dong udah dibuang ke tong sampah. Enggak, masih ada. Ya udah ntar beli lagi. Rokoknya. Iya. Ampun gak dimain? Enggak. Biarin aja. Nanti bakal rasain akibatnya, jangan salahin orang. Lama kenapa? Biarin aja rasain akibatnya. Bolong sedikit. Apanya bolong? Bolong, bolong itu bikin orang rokok dulu. Kamar mandi ngerokok, sekolahan ngerokok, kemarin ngerokok. Marah-marah mulu nenek. Terus gimana? Terus gimana nggak mau marah-marah? Ayahnya aja ngerokok dulu. Kan udah enggak sekarang. Tapi tadi ngerokok, biarin aja rasain akibatnya kalau bolong. Apanya bolong? Masuk rumah sakit, jangan salahin mama sama ayahnya, sama anaknya ya. Salah sendiri, bayar sendiri. Gak perlu minta tolong. Janganlah. Ya udah, makanya dibuang rokoknya itu. Tolong dibuang ya. Ya. Yuk tolong dibuang. Ambil rokoknya terus dibuang. Enggak ada ngerokok-ngerokok. Enggak ada beri rokok. Sekalipun enggak ada beri rokok. Capek ngomong. Tolong ya. Lah bilangin abangnya sono. Abang tukang rokoknya kan banyak. Pokoknya harus dibuang. Kalau enggak dibuang, bakal rasain akibat. Lah kamu suruh itu aja abang tukang rokoknya, orang banyak yang jual. Ya udah semua, aku minta abang-abang tolong jangan menjual rokok ya. Saya tidak mau. Soalnya ayah saya kalau udah ketemu rokok selalu aja ngerokok. Tiap hari ngerokok, di rumah ngerokok. Ya, tolong ya. Udah segitu aja. Udah. Terus apa lagi? Udah. Iya, orang gak ngerokok juga.